guys, assalamualaikum. Welcome back di YouTube channel Arsika Design. Channel yang akan bahas dunia arsitektur, interior, dan furnitur. Nah, berjumpa lagi bersama kami, sahabat Arsika, yang akan menemani dan bahas tugas dari sasugan kami, yang bernama Bapak Andri yang menugaskan di Nusa Tenggara Timur dengan ukuran tanah 12x15 meter. Dan perkiraan bepong tersebut kami gunakan gaula satuan Jabretabek. Tentunya di luar bepong itu ya guys. Langsung saja, ini dia video selengkapnya hanya untuk Anda. Baiklah, kita memasuki tahapan kedua, yaitu tahapan skematik dana. Pada lantai ini terdapat teras, carport, ruang tamu, ruang keluarga, 3 ruang tidur, 3 toilet, ruang ART, ada juga jemur, kolam renang, ruang makan, dan dapur. Next, kita beralih ke 3D animasinya. Selamat menyaksikan guys. Sebelum kita memasuki 3D animasi, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Serta follow semua akun media sosial kami. Thank you, let's enjoy this video. Halo sahabat Arsika, di episode kali ini kita akan menghadirkan hunian pen Anda dengan konsep rumah tropis modern. Pada area fasade diaplikasikan dengan adanya batu alam di bagian pagar hunian yang begitu menawan. Desain fasade modern memiliki karakter yang sederhana, mengedepankan fungsi, bersih, stylish, dan kekinian, karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ciri khas dari fasade ini dapat terlihat dari bentuknya yang asimetris, memiliki atap miring, dan struktur bangunan yang terlihat halus dan mewah. Tidak hanya itu, jenis fasad ini juga lazim menggunakan material-material transparan seperti kaca untuk memberikan kesan luas dan megah. Pada fasad kali ini didesain dengan pemilihan warna gelap dan terang, merupakan cerminan kehendak untuk menerima dua perbedaan agar bisa saling berdampingan, agar perbedaan tidak terlalu mencolok. Untuk bentuk geometrik dengan dominasi warna monokrom dapat membuat fasad rumah terkesan bersih serta terang. Tidak hanya didominasi oleh warna terang atau warna gelap saja, fasad rumah tropis juga mampu memunculkan kesan elegan. Keunggulan dari rumah berkonsep ini adalah menciptakan rumah sehat, melekat dengan alam, dapat beradaptasi dengan konteks geografis Indonesia. Harga material lebih murah, mengurangi penggunaan energi di dalam rumah, dan mengakomodasi mitigasi bencana. Pada area carport didesain dengan lahan yang cukup luas, agar suasana carport terlihat lebih lega. Pada ruang tamu diterapkan warna abu pekat pada sofa, dan juga adanya lukisan dinding sebagai pemanis ruangan. Tentunya terlihat nyaman ya guys. Kita beralih pada ruang keluarga. Ruang ini lebih mengutamakan tingkat kenyamanan yang maksimal dengan penataan ruang yang tidak terkesan monoton. Next, ini dia ruang makan. Dengan tampilan ruang yang menarik, akan menambah kesan elegan pada ruangan. Kemudian adanya dapur dengan penggunaan finishing PL motif serat kayu serta top table granit pada kitchen set. Wah, dapur yang super idaman kan guys? Kita memasuki ruang terutama yang berukuran 4x3,5 meter dengan digunakan finishing Oscar Leader pada web headband. Ruang ini diaplikasikan dengan warna natural dengan aksen yang menarik yang akan memberikan kesan menenangkan ya gengs, serta adanya lampu gantung sebagai fasilitas ruangan.
Dilengkapi juga dengan kamar mandi dalam yang berukuran 2x2 meter. Dengan kelengkapan fasilitas yang cukup sempurna. Dengan adanya partisi kaca sebagai skat pembatas area shower. Kita beralih pada ruang tidur 2 yang berukuran 4x3,5 meter. Ruang ini didesain dengan mengoptimalkan pencahayaan alami dan sirkulasi udara dengan disediakan jendela bukaan pada area samping ruangan. Konsep ruang ini bernuansa sederhana dengan memberikan sedikit tambahan warna abu sebagai aksen ruangan agar tidak terkesan monoton. Next adanya toilet yang berukuran 2x2 meter. Hampir sama dengan toilet sebelumnya. Wah, toilet yang terlihat elegan dan pastinya nyaman ya, gengs. Lanjut, ini dia ruang tidur 1 yang berukuran 4x3,5 meter dengan penggunaan finishing Oscar Leader pada bentuk headbed dengan diberikan tambahan tempat penyimpanan multifungsi sebagai kelengkapan fasilitas ruangan. Kita menuju area cuci jemur yang berukuran 2,5x2,5 meter dan juga disediakan juga dengan ruang ART yang berukuran 2x2,5 meter serta adanya toilet yang berukuran 1,5x1,5 meter. Wah, sudah termasuk hunian idaman kan, gengs? Terakhir adanya sliding door sebagai akses menuju kolam renang. Wah, kolam renang sangat menyegarkan kan, guys? Oke, guys, sekian video dari kami. Ayo wujudkan hunian impian Anda bersama Ars Tiga Desain. See you on next video. Bye bye.